Sebab tu segala-galanya minta dengan Allah. Ya Allah, tolonglah jadikan hati aku ni, ya Allah, hati dan tingkah laku yang berlemah lembut dengan isteri aku, ya Allah, dengan anak-anak aku, ya Allah, dengan sahabat-sahabat aku, ya Allah. Begitulah sebaliknya. Biarlah aku berlembut dengan suamiku, ya Allah. Ya. Berlembut. Berlembut ni tidak semestinya menghina siapa menghina diri kita, tidak. Kita pun tahu kita suami, kita ada hak sebagai seorang suami, isteri ada hak sebagai seorang isteri. Wibawa suami, ada seorang wibawa, dia jangan sampai berlemah lembut sampai menjatuhkan wibawa sebagai seorang suami. Dia panggil jayus. Itu bukan berlemah lembut. Kan? Abang, boleh tak saya nak keluar ke bazar Ramadan pakai baju t-shirt? Lagipun, yalah, Ramadan ni kan panas kan? Air tak boleh nak. Baju t-shirt rasa selesa sikit kan? Okeylah, oleh kerana air belajar, air berlemah lembut, you pergi je lah. Itu bukan berlemah lembut, itu dayus. Okey ya? Oh, okeylah. Alhamdulillah, saya suka mengajar sini. Tuan-tuan dan puan-puan cepat faham. Hurai rengkah faham. Hurai rengkah faham. Alhamdulillah. Ya, tak perlulah banyak-banyak. Allahu Rabbi. Oleh yang demikian, mereka yang bersifat dengan lemah lembut akan mendapat kebaikan yang berganda, yang tidak dipeluhi oleh orang yang tidak bersifat dengan sifat ini. Berganda-ganda dia. Di hati dia lapang, jiwa dia berakhlak, dan dia melapangkan hati orang lain, dan dia membimbing dan mengakhlakkan orang lain. Contoh orang tu berkerah dengan kita, kita datang dengan cara yang lembut. Akhir sekali dia pun malu. Ya, malu dia. Ya, kita cakap perlahan, dia cakap tinggi, kita cakap perlahan. Dia marah-marah, kita tunjuk kasih sayang kita kepada dia. Dia nak buat tindakan kepada kita, kita sabar dulu. Jangan cakap you, apa you nak buat ni? You nak tumbuk ai? You ingat ai tak boleh tumbuk you? Sudah. Akhir sekali memang bertumbuklah. Kan? Tambah-tambah kita orang lelaki ni. Saya dulu masa muda dulu pantang orang cabar. Dia kata nak bertumbuk. Boleh? Boleh terus, tak ada apa-apa. Dulu. Sebab tu saya minta doa, ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Tolonglah. Sebab tu saya belajar tasawuf. Belajar soal hati ni. Kerana di sini bermulanya segala-galanya. Di sini. Maka banyak syekh bagi kita zikir, syekh nasihatkan pada kita, syekh sentiasa ingat pada kita. Ya, aku tengok kamu ni kenapa marah-marah, dia kata. Apa yang kamu dapat daripada apa yang kamu marah? Apa kamu dapat? Ya. Akhir sekali kamu akan menyesal, pasti kamu menyesal. Kerana yang kamu marah tu pun isteri kamu. Ya. Siang hari kamu marah, malam hari kamu tidur dengan dia, kamu tak malu. Okeylah tu ya. Alhamdulillah, dah nampak faham dah semua. Okeylah, nanti sekali. Ada 2-3 minit lagi. Nanti buku ni cantik, buku ni ya, kita belajar, ya Allah, barakah. Ya, hadis-hadis yang Allah bawa dalam hati kita, kerinduan, kecintaan, mahabbah dan sebagainya. Sebenarnya sekarang itulah yang kita hilang dalam jiwa orang mukmin.